Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu file yang diperlukan. Untuk mengupload file dokumen, kita perlu menyiapkan cover berformat .jpg dengan posisi portrait dan file dokumen dengan format PDF. Untuk mengupload file video, kita perlu menyiapkan cover berformat .jpg dengan posisi landscape dan file video dengan format MP4. Jika file sudah siap, pertama-tama pastikan device telah tersambung dengan Wi-Fi Keepin Classroom. Buka browser dan menuju ke alamat mykeepin.id/mykeepin. Lakukan login dengan memasukkan username beserta password admin MyKeepin. Jika berhasil login, maka tampilan akan seperti yang terlihat. Pada bagian kiri terdapat pilihan menu dokumen, video, dan folder. Pertama-tama, buat folder terlebih dahulu sesuai dengan keperluan dan jenis file masing-masing. Untuk membuat folder, klik menu folder, lalu klik add new. Setelah itu, pilih tipe sesuai yang dibutuhkan, apakah dokumen atau video. Saya akan mencontohkan untuk membuat folder dokumen terlebih dahulu. Selanjutnya, lengkapi dengan nama folder. Jika sudah, klik simpan. Lakukan langkah yang sama untuk membuat folder video, namun dengan memilih tipe folder video. Setelah folder sudah siap, silakan menuju ke menu dokumen atau video sesuai dengan file yang akan diunggah. Saya akan mencontohkan untuk file dokumen terlebih dahulu. Klik menu dokumen, lalu klik add new. Setelah itu, pilih folder penyimpanan yang diinginkan. Tambahkan judul sesuai file yang diunggah. Kolom urutan berfungsi untuk memprioritaskan file. Semakin besar angka yang diinput, maka file akan berada di barisan paling atas di dalam menu MyKeepin. Selanjutnya, pilih Yes pada kolom Publish. Pada kolom Deskripsi, lengkapi dengan informasi yang dibutuhkan seputar file yang diunggah. Pilih Cover dengan klik Choose File. Silakan memilih file cover yang sudah disiapkan. Setelah itu, pilih file dengan format PDF yang sudah disiapkan dengan klik Choose File. Jika semua data telah dilengkapi, klik Simpan. Lakukan hal yang sama untuk mengunggah video, tentunya melalui menu Video. Selesai! Selanjutnya, kita sudah bisa mengakses file yang telah kita unggah pada menu MyKeepin.